Astagfirullah. أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا ووفقنا لمدارسة كتابه العزيز. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. سورة هود آيات yang ke-25 hingga seterusnya insyaallah taala ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير. ألا تعبدوا إلا الله إني
أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأت
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الحمد لله. Beberapa keratan ayat Allah daripada surah Hud dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Daripada ayat yang ke 25 hingga sampai kepada ayat yang ke 32. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyumul Ladzi La Ilaha Illa Hu. Ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, sembuhan dan sekatan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Taala, masya-Allah, tertik dia sangat molek dari segi enam senda ajaran dia kepada hamba dia, dari segi menyampai ajaran dia kepada hambanya dengan cukup molek. Tak ada sebab untuk hamba dia nak kufur dengan Allah kalau dia tu benar-benar dengar ajaran Allah dengan hati yang sebenar. Kerana ajaran dia sangat baik, sangat benar, sangat tajam, sangat membawa kepada kesan yang baik kepada hati apabila kita dengar ayat dia. Tidak ada tempat yang nampak kata tupu, nampak kata gelak, nampak kata tak betul, tak ada. Subhanallah, Allah Ta'ala kuasa sungguh. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, wahuwa ahkamul hakimin. Maha bijaksana daripada, paling bijaksana daripada yang bijaksana. Ahkamul hakimin, Allah Ta'ala. Lepas pada dia royak katanya, dua puak, satu puak seperti orang buta dan orang tuli, satu puak orang yang telinga dengar, mata celak, serupa kedak dua puak tu. Hal yastawiyani mathala. Budak ngaji tadikah lalu jawab, kata tak serupa orang buta dengan orang tuli. Tak serupa orang buta, orang tuli dengan orang celak, dengan orang yang dengar, tak serupa. Kau ni panggilnya ana tak dengar. Royaknya ana tak nampak sebab dia buta. Kau ni royak sikit nampak dah sebab dia celak. Tak serupa dua tu. Allah, zaman Nabi Nuh ada dah dua puak ni. Zaman Nabi ada, boleh ada kurang ada lagi masa mula-mula tu. Nabi Nuh ni ya 10 ya 1000 tahun antara Nabi Nuh dengan Tok Adam. Timbul dah manusia yang terima pengaruh iblis, syaitan hak turun daripada syurga dari dengan Tok Adam. Terima, ada orang terima bagi ajaran ayat. Siapa tu baik ada dua puak. Zaman Nabi ada dua puak, zaman Nabi Nuh ada dua puak dah. Lalu tu Allah Taala untuk nak menjalankan kewajipan Allah untuk jadi jelasnya ajaran dia terhadap dua puak ni, dia kata walaqad arsalna nuhan ila qaumi. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan selaku rasul akan Nuh. Arsalna makna merasulkan Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh menjadi rasul tu mana arsalna. Ada hadut tempat tu lah ya. Tak ada kata hatta mari daripada cawak mana-mana. Tak. Nabi Nuh duduk situ lah. Tapi dia tu dapat pelatihkan dari Allah menjadi rasul tu mana arsalna. Walaqad arsalna Nuhan. Seorang manusia zaman tu masya Allah, abdan syakura, hamba yang syukur kepada Allah Ta'ala sungguh Nabi Nuh. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Allah, duduk sekali hari-hari nata-nata dapat jadi rasul, kena duduk beroyak barang lain pada hari-hari kecil hari-hari.
Susahnya. Kalau kata turun langit baru temerengga juga. Nah, ni dah. Dah hari-hari dah belah tu. Umur tua dah. Baru kena letak di rasa. Kena hidup kecek dengan saya hari-hari je. Ayah kali tak nak kira dia. Kamu dah benar-benar ni rasa ni. Nah, oleh itu maka dia kata. Dia kata kan. Inni lakum nazirun mubin. Sesungguhnya aku ni sebagai pemberi amaran yang nyata kepada puakmu. Oh, berat juga kau yang nak terima. Duk dia dia tata-tata mari ayat tak inni lakum nazirun mubin. Ai berat. Apa dah? Duk hari-hari dah. Duk kena mungku anakmu anakku duk kena. Kapan-kapan satu hari mai duk ayat kata dia ni nazirun mubin. Satu benda yang bukan mudah. Jadi rasul ni bukan orang sebarang orang lah. Mai syai kon tamada ta. Nah. Tak pen rasul ni makna kata orang kena orang yang jiwa jitu hati dia. Orang bulat. Ha, nak pergi royak benda ni bukan mudah. Tak biasa nak royak apa. Pergi royak lah ni. Faqala gapa lagi? Hubungi kepada inni lakum nazirun. Nazir kat mana? Alla ta'budu illallah. Supaya bahawa kamu tidak berimek. Hak ni lah. Isi naziraku. Isi nazarah. Min Nuh. Supaya janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Oh, beralah duk cerita tak apa buat dia. Beralah Nabi Nuh. Banyak zaman Nabi Nuh beralah. Ada beralah nama. Tu ada beralah dalam surah Nuh juga. Nah. Allah. Lepas tu tak sayu sembah beralah. Mari duk sekat bagai orang duk titik alia. Mari apa zamir lah. Mari duk sekat. Allah ta'budu illallah. Cuba kita khayal kalau kita jadi Nabi Nuh kita nak duk bersemana. Lepas kalau kita ada zaman Nabi Nuh. Kita duk sembah beralah. Tunggu hari-hari. Ya zamir-zamir lah. Khabar-khabar Nabi Nuh mai ayat ta'ala ta'budu illallah. Bukan mudah benda ni. Masya-Allah ringan-ringan nak. Masya-Allah sungguh. Patu inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin alim. Sesungguhnya aku ni ni ayat kata di antara amarah dia. Nazir ni mana pemberi amarah. Amarah dia nya sungguhnya aku ni aku takut azab yang pada hari yang sangat pedih tu tipu atas puakmu. Alaikum tipu jatuh atas kepala puakmu. Aku takut tu. Tengoknya orang jauh sak. Bila hari kiamat esok ke? Oh kau tak ada nak kira apa kita tak reti kiamat berapa kiamat tu. Ha, dulu-dulu Nabi Nuh tak jadi dua. Ya balah ni gano mai dua ya sai dua ni. Dek sai lama dah. Ha, jaga benar benda ni. Allah payahnya kita kalau saya ada bisa tu tengok dengan cerita pun. Kalau kita di Nabi nak katalah mana. Tapi semua ni Tuhan suruh kata belakang. Tuhan wahyu pada dia. Tuhan suruh kata inni lakum nazirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yawmin alim. Ni mula-mula perpaden mula-mula dengan kaum dia mula buka perpaden samkan ke perpaden aqidah tauhid pada Allah SWT tamklang cawet tembang temang masa tu. Cau Nabi Nuh tu semua berhala belaka. Keluarga dia, anak bini dia semua berhala belaka. Katanya dia seorang tak sembah. Orang Tuhan nak jadi rasul ni, dia didik dia dah lahluh lagi dia tak buat benda maksiat. Pak Nabi Ibrahim, pak dia tu sebagai tokek ejen berhala tapi dia tak sembah menurut satu riwayat. Wallahu alam. Nah, jadi Nabi Nuh kata tak sembah. Orang lain semua Allah belaka. La ilaha illallah. Pastu jawab wei lah.
Ah, tabuh mai kaun, kaun dia dengan Nabi Nuh kacatlah ninggak. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi. Puak-puak budak-budak tak ada dak wani jawab mana. Puak lapis al-mala'. Al-mala' ni puak lapis ada rak dak dalam sangkup. Nah. Ummu auso sikit ka? Duit ada sikit ka? Tamneng tok meneh tok nebel sikit ka? Orang al-mala' yang panggil bahasa ni al-mala' bahasa Arab bahasa Quran. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, orang-orang kafir berkaunya dia kata kan ma tengok tiga otak dia kacak bahan-bahan saja tiga otak barang yang orang panggil barang zahir yang kacak barang zahir padahal Nabi Wa'ri Nabi Nuh ni bukan barang zahir barang wahyu yang ambil barang wahyu dihadapi dengan barang zahir. Dia katakan tu, dua tiga te wari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ma naraka illa basharan mislana. Tiga dakwah eh, ya tolak dakwah dakwah Nabi Nuh. Sam paden samkan dia mari duk. Gapa dia duk? Duk mari duk. Gapa dia lawe? Satu kami tidak nampak kamu hey Nabi Nuh, hey Nuh, tak ada kata Nabi dah lah ya buat ya tak tahu Nabi ya tak tak ngaku tak Nabi. Illa basyara misluna kecuali manusia serupa kami yang menghidup ngaku tatamal lah dulu kana wei doa ayat benda pelak gini. Basyara mislana yang panggil. Manusia serupa kami yang tak ada kata tubuh tanduk serupa orang lain, tak ada serupa orang dok. Tak ada kata bau turun langit ko. Tak ada kata baru tu baik besing ada macam-macam lah. Hak tak serupa manusia sama ada tak. Serupa ya manusia sama ada. Kok mana mu nak nak gedebel tak puak kami ni? Itu ya gedebel lah sangat ni. Tak usah gedebel. Wa ma naraka. Hak ni padan yang kedua. Ingat malak. Dalam syarikat kita lah ni belakang ni. Lah ni lah siapa kemak manusia. Dan kami tak ada nampak mung ni malaikat pengikut-pengikut mung ni daripada orang tamada tamada budak bodoh-bodoh saja dok tu mung bukan lapai-lapai ada kedudukan dak ni oi kata orang tak ada kedudukan ni lebih dekat kepada Islam daripada orang yang ada kedudukan syaitan ni dia syaitan fuk gedebel ya gedebel syaitan ni. Orang tamada ni lepas pergi tak apa nak masuk Islam apa orang tak apa tamada sebab dia itipun dia kurang syaitan dia takut orang ada itipun turut benda malak hak tu boleh benar hei tok menih hei tok nabai puak mung ni syaitan kuat pada orang tamada tamada sebab dia mung turut barang malak syaitan dia punuh punuh kerongkan dia tapi kalau budak-budak tamada turut senyana tak apa sebab itipun dia tak ada syaitan pandai wang pen dia untuk dia nak ujaya adalah kongkan nah tadlil syaitan tadlil mana menyesat penyesat tak syaitan nah tu dia dia kata aku tak ada nampak mereka hadut turut muni orang tamada orang merurian buat susu laka turut muni buat tunjuk mana-mana seorang yang nampak lebih sikit mana yalah tu ning benda cara dakwah zaman mana pula tu lah zaman dah hok dok masuk ni banyak kata tamada hok besen tak ada tak ada berasa tatoeng mi nah araiti ni aku apun ah ya tak wasa dak lalu itulah ma naraka illa allazina hum naraka tabaka illa allazina hum aradhiluna puak-puak budak-budak kami saja dok turut mu kadang-kadang wairun budak tak ada tamnai lagi tapi budak ni jaga anak kok dia molek wairun ni tapi budak dia lah budak tok menih tok menih tak turut budak dia budak lapih nah cergah-cergah tu nampaklah barang-barang Nabi Nuh duk berdakwah ni ning kuam samkan hak orang al-arazil arazil ni samkan lah kita jangan mongkam kepada puak araziluna puak-puak orang tamada puak ni ni put kau cai dai ngai kuah puak tok tua ni payah al-malak dia panggil
lawan pada arazin ni fu'al malak. Nah, jadi hak kecek mai duk lawan Nabi Nuh fu'al malak. Nah, dia kata puak budak-budak aku saja, aku tak gamak nak turut mu serupa dengan budak aku eh. Ha, sama ada tokel ke budak-budak duk makan gaji dia, sama ada ta'imin ke budak-budak duk turut ekor dia, sama ada gapo ke ikutlah. Lepas tu yang ketiga, peradaan yang tiganya, wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kami tak ada nampak mu ada sesuatu kelebihan ke atas puak kami. Gapo mu lebih atas kami? Nabi ni orang sama ada ya. Tak ada kata orang jadi naik tun ke. Tak ada kata orang ada debel ke. Tak turut dia tapa mati selalu misalnya. Tak. Biasa ya. Orang sama ada. Tapi orang juh. Kelebihan Nabi ni orang juh. Juh ni orang puak-puak kebendaan. Ya tengok tak nampak. Ya nak tengok kebendaan. Ya tengok ada duit ke boleh pakai makan mamah dia. Ataupun ada power ke boleh tupai kau-kau susah. Tak ada perkara. Tu yang panggil peradaan yang ketiga. Wa ma nara ala lakum alaina min fadlin. Tak ada kelebihan apa sekarang. Maksud kelebihan sini kelebihan dari segi kebendaan dan material yang puak dia nampak tengok, boleh mamuh, boleh rasa. Tak ada, tak ada. La ilaha illallah. Bal nazunnukum kadhibin. Tengok tu. Ah ya kata. Bahkan kami suka kata mung ni, kami yakin kata mung ni bohong, pendusta. Mung ni orang bohong ni. Bagai tak nampak tengok ni ujian tinggi sungguh. Kecik hak Allah. Allah tak nampak tengok. Semua Allah Ta'ala satu, tak nampak tengok. Nah, takut pada hari kiamat esok, hari yang turun seksa yang sangat berat, tak nampak tengok. Yu'minuna bil ghaib ni payah sekali, payah sekali. Tak ada orang raya-raya. Tapi setara mana payah pun kewajipan rasul dan siapa makan sakar rasul kena baca wi manusia dengar. Manusia nak nampak tak nampak bukan kerja puak rasul, tak bukan kerja orang makan sakar rasul. Tu kerja Allah. Kadang-kadang tahu nampak dia nampak tu. Tapi kebanyakannya tak nampaklah. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu akbar. Jamilnya ayat kamu ya Allah. Lepas tu dia kata kena lagi. Nabi Nuh jawablah ana atas top tu kaum dia itulah tu tu. Nabi Nuh jawab kata kena. Qala, jawab Nabi Nuh. Ih, sedap sungguh jawab Nabi Nuh. Ya qaumi, hei kaumku. Bahasa dia tu makan hati. Hei kaum aku. Hei puak aku. Bahasa kepada dia. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ah, tak nampak tengok belakang ni. Apa yang kena katalah ni orang jadi nabi ni. Mung bagaimana pendapat kalau kamu kalau aku ni duduk di atas suatu keterangan yang jelas daripada Tuhan aku? Tak reti, tak reti gapo keterangan yang jelas daripada Tuhan aku. Tak reti ya. Bagai tak nampak tengok. Ni bagai akli, bagai boleh tafakkur. Tuhan ada yang nak sesak orang ni. Ya tak, ya gelak. Tak nampak. Nabi Nuh kacak dengan pasal akal ni. Bagaimana puak mu kalau aku ni duduk di atas keterangan yang nyata daripada Tuhan aku? Wa atani, dan dia mendatang pada aku rahmatan min indih, akan rahmat dari sisinya. Ugama-ugama ni rahmat besar. Ah, bukan rahmat mana kata kebong luah ke atau satu-satu rahmat. Tapi rahmat hak Nabi Nuh nak ni iaitu agama Allah. Wa atani, dan Allah Taala mendatang kepada aku ni rahmatan min indi, akan rahmat dari sisi kamu tu. Ya Allah, ya Allah. Rahmat mana agama? Kenabian Nabi Nuh.
Seorang jadi Nabi duduk dalam satu kaum tu rahmat besar. Sebab belum tu dia duduk dalam keadaan azab gelap. Jahiliah ni azab besar. Mari Nabi ni satu rahmat besar. Begitu juga kita. Quran ni rahmatan. Hei umat manusia, Quran adalah rahmat. Belajarlah Quran, bacalah Quran. Tadabburlah isi Quran. Tadabbur makna apa? Faham makna, berimej dengan dia, beramal dengan dia, itu makna tadabbur. Kalau tak faham makna, tak ada berimej dengan isi dia sungguh, tidak beramal dengan isi dia, dengan ajaran dia, bukan tadabbur. Apabila bukan tadabbur, Allah tak sapalah Quran. Samrap dia tu Quran maitun. Pau Quran untuk sore tu, tu tak ada tadabbur Quran tu tak sapa pau. Apa-apa. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha? Makna kata hati dia, pintu hati dia terkunci, tak terbuka. Tak sabuh akfal, kalau kata tertutup hingga ni terkunci. Apakah mereka itu tadabbur isi Quran ataupun hati dia terkunci? Berat bahasa Tuhan. Allah ya Rabb, ya na'udzubillah min aqfalil qulub, minta jauh daripada terkunci hati ya Allah. Tak ada nampak royaklah tu paling kau ni royak kau ni paling kau tak se hati yang kecil. Terkacing bahasa Tuhan ni bahasa penjadi hati itu sendiri. Yang mengetahui hati ialah Allah Tuhan kepada hati. Allah Taala buat satu khah cara dia tu ya kecil hati manusia yang bukan Islam. Kecil hati ni bahaya. Kalau kecil telinga tengah sikit, boleh nampak dengan mata. Kecil hati ke habis. Situ ya pintu asah, pintu besar nak masuk kepada. Dengar telinga tak ada ni, katuk dia ni. Tengok mata tak ada, tengok asukkan apa itu kecikan. Itu orang panggil orang tidak tadabbur Quran. Ingat baik-baik. Orang tak ada tadabbur Quran, tak berhati tadabbur isi Quran, orang tu Allah Taala kata am ala qulubin aqfaluha. Tu utama orang kafir. Orang Islam pun pakai duk belajar tiru kafir banyak zaman ni. Kafir tak ada Quran. Ya tak baca, kita ada Quran tak baca. Nak kita kalah mana sangatnya. Kalau baca tak erti, nak serupa dengan Yahudi baru. Yahudi dia kata wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. Tu Yahudi. Setengah daripada puak-puak Yahudi mereka yang tidak, yang ummi, yang tak pandai baca, tak pandai nulis, ataupun ummi ni orang yang tak erti. Mereka itu tidak reti kitab dia Taurat tu, mereka sekadar pandai baca. Ha, tu pandai baca tu baru duduk situ baru. Tu hecelah lagi, pandai baca. Habis kan dah ngaji kitab kiraati ke ikra' ke pandai baca. Tak usah lagi secara tu, tu tak usah lagi sekadar pandai baca. Dia nak supang Yahudi baru situ. Na'udzubillah minal Yahud. Dia panggil amani. Amaniyu tu mana kata pandai baca ya. Tak erti makna. Inhum wa inhum illa yazunnun. Mereka itu tidaklah mereka itu kecuali seka-seka berugama le betuk gamuk. Gamuk ke begini? Gamuk ke begini? Ha gamuk yang panggil. Islam tak boleh dengan gamuk. La yakfi at-tadayyunu bidinil Islam ala sabil az-zann. Tidak cukup untuk nak berugama dengan agama Islam secara seka tu tak leh, tak padah secara seka. Dia kena ngaji, kena iqra. Bil akhiratuhum yuqinun bukan yazunnun. Dia yakin dengan akhirat. Bil akhiratuhum yuqinun. Yakin. Yakin ini ya lah atas bersuka teruklah yakin. Suk pegang yakin. Itu Islam. Ya kenalah tu. Nak yakinlah mana kalau kita tak ngaji hubbi Islam. Hubbi Islam apa dia? Ialah Al-Quran As-Sunnah. Tu hubbi Islam.
Selagi tak sampai ke umi, tak mungkin dia yakin dengan baik. Hei umat Islam, percayalah kepada ajaran Allah yang menurunkan Quran untuk puak mung semua, bukan untuk Nabi dak. Ya ayyuhallazina amanu ni 90 tepat dalam Quran. Hei orang beriman, bukan panggil Nabi, panggil orang beriman. Ya ayuhan nas, berbelah-belah tepat dalam Quran. Hei manusia, Quran ni panggil manusia, bukan panggil Nabi dak. Ya ayuhan nabi tu apa ayat sikit pada ya ayuhan, ya ayuhan nas. Hei nabi pada juga. Sekah yang panggil nabi. Ya ayuhan rasul dua tepat ya dalam Quran. Hei rasul dua. Subhanallah. Ya panggil kita, bukan panggil nabi dak. Pakal kita dua sedak atau Quran ni hak nabi ke? Turun melalui nabi untuk semua manusia, linnasi jami'an, untuk semua manusia. Orang kafir pun Quran bukan kitab untuk orang Islam, kitab Quran untuk manusia. Macam kampi pura muslim, kampi pura chau lok tong puang. Tu makna Quran. Jangan kita nak sengon sip. Tak betul. Quran kitab orang Islam. Tak, tak kena. Quran kitab manusia semua. Sebab dia panggil ya ayuhan nas, hei manusia. Ya bani Adam. Oh, tu banyak kali menai kau. Hei anak cucu tu ada. Siapa hati tak ada anak cucu tu ada? Nah, itu panggil Quran. Apa kita duk berasa kata Quran tu untuk Nabi, untuk Imam Syafi'i, untuk Imam Abu Hanifah? Apa tak berasa atau Quran tu yang turun kepada aku nama Yusuf ke, aku nama Aminah ke, aku nama Zubaidah ke, apa tak berasa gitu? Pasal kebanyak Quran ni atas muka tu yang tahu dah kata turun sejak ni pada manusia rok untuk nak pahal. Kalau tu yang kata, nah kalulah banyak lebih pada pada kuasa manusia, mana tu yang bodoh turun perkara tak ada yang kita. Jangan ingat tu Tuhan bodoh. Bila kita bodoh tu boleh kira. Balik Tuhan tak bodoh sama sekali. Dia adalah ahkamul hakimin Quran Tuhan ni. Ni atas muka tak banyak. Entah belajar setahun semuka pada dah. Nah, ataupun sebulan semuka ke. Padahal budak-budak ngapa semuka 9 minit orang ngapa jamelan ni. 9 minit boleh semuka. Ngapa tu. Ngaji lebih kurang tu juga. La ilaha illallah. Tolong klik wayak belakang. Kesian. Saya kesian sungguh-sungguh pada manusia. Sebab tak ada bakar mana mengaji macam ni. Tak biasa ada. Buat kita ni kalau ada terah bakar sikit lagi anak cucu boleh hadir belajar lah. Dia ada bakar kita apa? Yang tak ada bakar ni tak boleh hadir. Supaya dia tak berasa nak kata tanggungjawab dia. Dia berasa kata ngaji. Kita tak kena ngaji, tak apa dah, pandai semayan dah, duk rasalah tu. Duk rasa kata dia ni, tak ada kena mengena gapa dengan Quran. Silap belakang, silap. Hei manusia silap teruk. Jangan, jangan mati dengan keadaan apa yang salah gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun orang tak payahlah tu dah. Jangan kamu mati mereka, kamu untuk ke Islam. La ilaha illallah. Tengok Nabi Nuh jawab. Nampaklah tu dah. Allah. Lepas tu barang tu barang jelas molek. Aku ayak sani. Hei kaumku, mu nampak gedak. Bagaimana pendapatmu? Nah, bagaimana pendapatmu? Kalulah aku ni duduk di atas jalan yang benar dari Tuhan aku, dan Tuhan aku wari satu rahmat dari sisinya. Fa'ummiyat alaikum. Allah takutnya ya Allah. Allah akbar. Maka Allah Ta'ala wa'u jadi buta ke atasmu. Ummiyat alaikum buta. Ayat-ayat atas dah tu yang katakan ayat yang ke-24 tu. Kal a'ma wal asam dah gitu. Hasil ni yang makna fa'ummiyat. Nah, ummiyat mana? Maka diperbutakan ke atas kamu. Mu tak nampak buta hati, maksud buta sini bukan mata celak dan mata buta dah.
mata celak, hati buta. Fa ummiyat alaikum. Morning aku hari bareng molek, mu tak seturut sebab membuta. Tapi balik aku ni pula anulzimukumuha, maka adakah kamu nampak aku ni gunanya secara memaksa kamu menerima bukti mu ni? Mana aku tak ada paksa mu, dah mu tak nampak mu buta ke buta lah. Rasa duk paksa kata tari dah lah, mu tengok tari tak nampak mu buta. Nampak tak? Apabila mu buta ke, aku tak ada nak paksa nak winam mengayak kata tari ada cerah dan sebagainya. Anulzimukumuha, adakah kami melazimi memaksa kamu akan dia akan benda hak dalil bayinah aku hari itu, rahmat aku diberi oleh Allah tu. Aku tak ada paksa. Wa antum laha karihun, sedangkan kamu tu terpaksa kena terima. Karihun ni mana? Tergagah. Campen tangrap tamairap, mana kata ada orang nak bunuh ke? Tu mana karihun. Karihun mana kata terpaksa. Aku dah paksa dak mau terima Islam ni, asal Islam hai umat manusia. Ajaran Nabi Muhammad ialah larakta daripada ajaran Nabi Nuh itu lagi sallallahu alaihi wasallam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dari segi agama. Ayat dalam Nabi Nuh, anulzimukumuha wa antum laha karihun, bahasa Nabi Nuh, bahasa hak-hak Nabi adalah Quran. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghay, bahasa Quran. Tidak ada paksa dalam segama. Nak oyak atau tari cerah tu, kalau kita paksa nampak bodoh benar. Semua boleh tengok belakang tari cerah. Islam seperti tu, semua boleh nampak belakang Islam. Kalau paksa kok, supaya kata duk duk buat barang yang berlebih-lebih, bukan benda dalam Islam ni paksa. Dan barang paksa ni barang tak mau lah ambil, nama ambil, kena makan barang ni. Ha tu barang. Tapi bagi semua orang nak berlaku fitrah, al-haqqu merupakan al-fitrah, benar-benar merupakan bagi-bagi sancat tayan dia nak asal dah. Tak ada kena paksa. Temu-temu selalu dah yang makan. Apa kita lapar nak makan nasi, kena duk paksa nak makan nasi. Tak ada paksa eh, makan nasi. Sebab aku lapar. Tu hewan agama bagi aku nak. Dan bagai cerak ayat bayinat, bagai cerak. Tak ada kena paksa. Tak ada paksa eh. La ikraha fid din. Hak ni sepatu juga. In kuntu ala bayinatin juga. Min rabbi wa atani rahmatan min indih. Fa'ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Maqaun dia duduk dia. Kau dia ni jawab. Wa ya qaumi, hey kau aku lagi. Kacak ni ya, kacak kau. Tak ada kata kacak umum pian nak dengar dak. Hey kau aku, wahai saudara-saudari, aku nak kacak macam tu dalam Quran. La as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta kepadamu sebagai harta benda, sebagai upah menyampaikan agama Allah ni. Tak. Jaga benda ni. Benda ni salah daripada salah satu dua syarat kerja Islam. Jangan nampak kata makan upah. Makan upah ni barang-barang yang tak ada harga mana. Islam ni barang harga tinggi. Upah Allah lebih besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hak tu asal. Allah Taala puji perkataan nabi dia ke atas siapa dia yang dakwah orang kepada Allah. Hak tu kena cerik dah.
ada kena ambil duitmu, duitmu pekuk sangat. Allahu akbar. Buat Nabi ni jadi sungguh buat dia. Oh, tak lawa ya, buat itu hari Nabi. Buat itu mula nak cari ngok ramah lalu. Oh, susah sungguh. Tak ada ngok ramah, tak ada kerja. Biasa hamba kepada ngok ramah dia panggil. Jadi banyak orang ada hamba kepada ngok ramah. Bubuk kat ngok ramah. Nak berihangan. Sebenarnya asal kita kena berihangan, bukan berihangan. Ngentang lain mah. Harap sebab kita berihangan, bukan berihangan. Pak itu banyak dah didik-didik daripada pesa-pesa ni banyak berihangan. Ada duit setakah apa? Ha, berihangan yang mana? Apa tu? Baru mikir nak buat apa ada duit setakah. Islam ni tak. La as'alukum alaihi malan. Aku tak minta hutang. Pun payuk tak ada aku kerja besen kemudahan. Pun payuk ada. Pun payuk Allah. Bukan tak ada pun payuk. Islam adalah pun payuk. Islam adalah pun payuk. Tapi pun payuk ti jing jai. Macam kan 1 bat, 2 bat, 100, 200, 1 lan, 1 lan macam. Qul mata'ud dunya qalil. Kata oleh mu, hey Muhammad, kepada kaummu mata benda dunia walau senyap mana pun dia adalah sikit. Qul mata'ud dunya qalil. Tak cukup nak makan upah dunia ni kalau nak menyapai ajaran Allah Ta'ala. Tak cukup, tak cukup. Makan gaji berapa ratus juta pun jadi guru, ngajar agama, tak cukup. Hei guru ngajar agama, jangan kamu ngajar kerana makan gaji. Kerana usahamu tu, lan-lan tau dikuangan titan dai macak. Gapa ngendian? Ngendian apa kok? 10,000, 20,000, bukan harga. Bukan harga saya. Saya tak sama. Bukan harga saya ni. 10,000, 20,000 yang menawi pada saya. Saya bukan harga. Saya kerja lebih besar pada tu. Gaji saya besar benar. In ajriya illa ala Allah. Comel benar. Tiadalah aku harapkan upah aku melekat dari Allah semata-mata. Hak pada dengan aku sungguhnya. Dengan kemuliaan agama Allah ni. Allah sahaja yang kuasa nak bayar. Lain benda tu tak kuasa. Mana-mana barisak, mana-mana kerajaan tak kuasa nak bayar harga aku kerja Islam. Kerja saya nak tebuh api ni aku bukan main-main. Kerja Islam ni kerja nak ku seseorang daripada api ni aku pergi masuk syurga. Hasil dia tu, pengan dia tu masuk syurga khalidina fiha. Bukan harga, tak ada harga. Nah, dengan semaya sunat dua rakaat pagi itu khairun minat dunia wa mafihada. Itu hasil pada dakwah dah. Bagi dakwah, terima dakwah ke? Semaya sunat pagi sebelum semaya subuh tu khairun minat dunia wa mafihada. Lebih baik pada dunia dan bagi dalam dunia semua ni. Lebih baik semaya sunat, pahala semaya sunat subuh dua rakaat lagi. Dahlah tumuh tu kita nak cari di mana kalau Tuhan tak uji. Nak cari di mana? In ajriya illa ala Allah. Tidaklah aku nak dapat pahala melainkan dari Allah upah aku. Aku tak minta lirmu. La ilaha illallah. Comelnya. Hei Tuhan. Comelnya Nabi-Mu ya Allah. Nabi Nuh khabar. Nabi Nuh. Nabi semua Nabi lah ni belakang. Lepas tu puak dia jauhi isyarat lah. Selagi puak budak-budak aku duduk dengan mu aku nak turut lah mana mu. Aku malu nak hidup sila dekat budak aku. Apa dah? Dengar ajaran mu. Hamba puak budak tu baik dulu. Aku tak apa. InsyaAllah boleh ada aku mari. Oh syarat payah syarat ni. Nabi tak terima syarat lah ni. Semua manusia tu misit tahu kan. Manusia ni ada hak serupa belakang. Jadi hamba, jadi tokek, jadi anak, jadi pak, jadi guru, jadi murid, jadi makmum, jadi tok tok imam serupa didapat Allah Taala. Mun nak suruh hamba budak-budak ni mun nak masuk mari. Lalu tu dia kata wa ma ana bi taridil ladina aman. Dan aku tidak akan menghalau keluar orang-orang berimej sebagaimana kamu minta tu. Minta sahamat dulu. Apa-apa bore-bore. Aku nak hidup sila dak apa mengaku lah apa tokek-tokek ni tak leh.
tu ya apa ya. Eh jadi zaman Nuh lagi cerita ni, ada apa hari ni bakar ni? Bakar ni ada apa hari ni? Jaga malah hey, orang lape tahu kelebihan. Sepatutnya dia lah kena orang dulu-dulu kali terima Islam. Apa-apa kelebihan tahu dia banyak dah. Hak ni tak ada apa kali. Turut Islam. Tuhan kamu banyak, sepatut kamu lah kena syukur. Turut ajaran Allah yang beri harta kamu tu. Hakui pangkat kebesaran kamu. Kalau Allah Ta'ala tak ui, tak leh pangkat kamu tu. Hei orang ada pangkat. Hei tu nebel, tu menik, hei obata, obaca, hei segala tu. Kalau Tuhan tak leh. Kamu tu kena taat pada Allah lebih pada orang tamada, kata sungguh. Sebab Tuhan kamu lebih banyak. Hei orang kaya. Kalau Tuhan tak ui harta, kamu tak leh kaya. Alhamdulillah. Oi kenalah tu bukan mudah. Kena katak pakoh ni pakoh sesungguh. Baru kenal. Dia dia berat benar bagi, bagi berat, bagi berat. Dia berasa sakit tak tahu mana. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Wa ma ana bi taridil ladzina amanu. Aku tak akan tolak. Tak akan halau keluar orang yang beriman sama aku. Karena beriman lebih mahal pada puak mung jadi tokek depa lagi. Hak ni tak ada orang tapi yang beriman. Iman dia lebih baik pada mung yang kufur pada Allah Ta'ala. Ih, camis. Sebab apa? Innahum mulaqu rabbihim. Oh, dia ayat cucuk. Cucuk hak tiap manusia. Sungguhnya mereka itu. Nah, akan menemui Tuhan mereka. Pada hari itu dia akan minta hak pada aku. Apa aku hamba? Buat dia tu baik. Sedangkan dia ada sitik. Tiap taukan manusia dalam dunia. Dia dah jumpa dengan Tuhan. Ah, panggil aku, mari peksa pada aku. Tak pernah jawab. Aku nak jawab ke apa dengan Tuhan sikit lagi kalau aku hamba buat ni. Dia yang mengadu hak dia. Nah, nah, tolong sitik dia dapat Allah. Kacau aku. Aku tak pernah jawab ke mana dah. Jauh dia pusing. Puak Nabi orang akidah tinggi ni. Oh. Dunia akhirat ni bagi dia. Dia tempat tu lah ya. Kita ni buat saja oh, akhirat. Puak Nabi usah akhirat dapat hidup. Segala kerja dunia yang kira ada akhirat belakang. Nah, hamba orang tu di tempat-tempat yang dia mengajar ni. Dia takut tu ada akhirat. Nu bukan takutlah dunia ni. Tak. Tak. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku ni nak puak-puakmu ni tak reti sungguh. Ha tu ya bahasa dia. Nah, bahasa tak reti tajhalun ni jahil. Puakmu ni jahil nampak tak reti sungguh. Wa ya qaumi hai qaumku. Tak betul lagi Datuk ni. Man yang suruni siapa dia nak tolong aku minallah daripada bala Tuhan. In taratub kalau aku hamba puak ya. Afala tazakkaru? Mu boleh reti dak bala ni? Allah sedak sungguh. Tok guru dak Nabi ni sedak dia kecek. Mu reti boleh kedak aku dua ayat ni. Siapa nak tolong, nak tolong aku dah tahu waktu harta bala mai hangin ke gapo ke tentera dia banyak. Walillahi junudus samawati wal ard. Banyak tentera Allah. Aku takut ini nak ya tuan Ahmad orang ni takut tu eh? Bukan takut manusia. Takut apa dia perih. Orang tak ada puak, tak ada harta, tak ada rang, tak ada power. Takut apa kat manusia. Tapi takut tua kepada manusia tu iaitu Allah. Ya orang rapat dengan Tuhan dia balahan ni. Cara mikir dia tak serupa kita. Kita duk tengok dengan mata halus kita, mata pandak kita ni duk tengok. Nampak tu dia tak ada puak hamba-hamba. Dia berasa kata dia tu tak ada puak lah pasalnya. La ilaha illallah. Padahalnya dia pusing jauh Nabi. Ning lah orang pergi kecek sapa kepada akal umi sungguh yang kecek. Bukan kecek pasal orang mata pandak dak. Saitasan. Puak-puak mata ahli dunia yang panggil puak saitasan. Puak mata pandak. Tak boleh cumi enggak punah. Tengok tak apa, baca tak tubik, baca akhirat tak tubik, saitasan. Nauzubillah min syaitanir rajim. Nauzubillah min syaitanir rajim. Afala tazakkarun? Mu tak reti, mu reti boleh kedaklah ni. Kun kau cai mai,
tu makna gitu. La ilaha illallah. Wa la aqulu lakum indi khazainullah. Tengok. Yang ngaku belaka Nabi Nuh. Aku tidak pernah kata pada mung di si aku ada perbendaharaan Allah. Nunak duitnya anak aku boleh hui. Aku tak rasa kata. Aku tak ada perkara. Oh, tak ada ya tak. Nah, mana ra? Mana ra kepada tadi? Mana ra lakum alaina min fadlin. Kan ada ayat yang ke kita baca tadi yang ke 20. Ni tu. Nah, bayang ke 27. Jadi fadlin singgah padanya ni khazainullah. Aku tak rasa kata kamu. Wala aqulu lakum, aku tak ada dakwah mung ni dengan royak atau aku ni ada kelebihannya. Masuklah puak aku ni aku nak ui duit nyatu-nyatu dakwah dengan kebendaan. Tak ada, aku tak ada. Tak usah duk harap tu, aku tak ada. Bersih sungguh Islam, bersih. Kalau siapa nampak dengan hidayah Tuhan sungguh. Tak ada pun prayuk sikit abuk. Supa munafik zaman Nabi ada pun prayuk. Ha, sabit tu, sabat yang nak pergi lari kat lain tak boleh dah. Kalau buat lawan Nabi juga, ia tak ada, tak ada tempat, tak ada position dalam sangkum. La ilaha illallah. Hak ni tak. Wala a'lamul ghaib. Aku tak erti benda ghaib, gapo. Hak lagi akan datang nak berlaku. Nak ditukar ujung ke, aku tak anda, aku tak anda. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak kata padamu bahasa aku ni melekat. Aku bukan malaikat, aku manusia sepamu. Makan nasi, tidur, bangun sepamu. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Wah, ni sedap benar, ni pakar sungguh. Dan tidaklah aku kata kepada orang-orang yang bodoh-bodoh sikit, orang tamada tazdari ni, orang tak ada, tak ada tamneng, tak ada kelebihan harta, tak ada kelebihan ilmu, tak ada kelebihan pangkat kebesaran, panggil tazdari. Buat tazdari a'yunukum dari segi mata pandai mung ni puak tamadah lah. Aku tak kata ke puak hak tamadah mung duk nampak kata tamadah tu dengan mata mung, mata pandak saitasan mung tu. Lan yu'tiyahumullahu khaira, bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada puak kamu. Tak, Tuhan beri kebaikan kepada semua misit taukan nak Allah SWT ada si supa. Aku tak rasa kata puak muhe, puak bada-bada atau puak tamadah-tamadah, buat biasa-biasa, kapal biasa, Tuhan tak akan bawa akan kebaikan padamu. Aku tak rasa kata gitu. Tuhan beri kebaikan kepada siapa ya kanda. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Man yasha' ni boleh hadir orang tamada. Man yasha' boleh hadir orang ada pangkat. Man yasha' ya nak mana ikut. Tuhan nak hidayah mana. Allahu Akbar. Mulanya Allahu a'lamu bima fi anfusikum. Oh, patat selalu dah. Allah lah lebih mengetahui bahaya dalam hati puak mung ni. Oh, hatu juga. Sekian masuk dalam hati selalu dah. Tak sengah puak Nabi ya kacak dengan nyata, dengan akidah yang bulat. Tuhan lah lebih tahu bahaya dalam hati puak mung. Sama ada cemar ke bersih ke. Sama berat juga. Kacak siapa sekian dalam hati berat. Ya tak ayat atas aku tahu. Aku tak tahu bagaimana hatimu. Tapi Tuhan, Tuhan tahu bagaimana hatimu. Ini cara Nabi ya selesai masalah penyakit kronik dalam otak manusia yang bukan Islam. Kronik. Jadi kronik. Pakal lu lemah tu pahal sungguh. Masuk Islam lalu. Asyadu Allah ilaih Rasulullah SAW. Nampak ya tak ada dakwah dengan pun prayut dunia. Tilek-lek kul mata'ud dunia qalil. Kata oleh Muhammad, mata benda dunia setara mana munak milik pun ia adalah sikit dalam segi kacamata Islam. Inni idzal lamina zalimin. Kalau aku duk dakwa benda tadi, dakwa kata aku ni jadi malaikat, aku ni gitu gini. Kalau gitu aku zalim. Nabi tak boleh zalim. Orang Islam tak ada zalim. Orang zalim tu tak hidayah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Soalan tak ada. La ilaha illallah. Comel sungguh ajaran Nabi. Comel sungguh ajaran Allah. Puak Nabi tak kacak melainkan dengan wahyu Allah. Sampai itu mualek itu.
Kalau lah otak dia boleh dia tak malak belah ning. Kalau lah otak Nabi boleh dia tak maksum, tak tak ada hak tak betul, tak ada kalau hak Allah. Tapi kalau hak Nabi, kalau dia tak kacak dengan wahyu, ada tak betul. Tapi kalau dia kacak dengan wahyu pada Nabi kita, tak kacak mereka dengan wahyu. Hadis dia apa wahyu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Nuh kacak dengan wahyu. Dalil atau wahyu? Allah Ta'ala wa'il al-Quran dah. Wahyu. Dalil kata dia kacak wahyu, kerana Allah Ta'ala wa'il dalam wahyu dia kepada ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni umat Nabi Nuh tak pakar dah. Umat Nabi Nuh mati bih dah. Wa'il cerita Nabi Nuh untuk ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ambil iktibar. Utahan samrap ummati Muhammad. Percacat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dia itulah ajaran kepada Nabi Nuh. Nah, orang panggil percai. Noh, inilah aku. Nah, Tuhan tahu. Ayat-ayat dia Tuhan tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kaum dia nak jawab lah. No, InsyaAllah minggu tak apa lah. Tak ada minggu ni. Kita tengok jawab apa kaumnya ayat 32 tu belah mana dia. Kita sabar sikit dengan minggu depan pula insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah untuk apa yang kita dapat pelajar hari ini. Iaitu kita tu akan jadi orang rugi, habis-habis rugi kalau tak tahu ilmu dari Allah taala yang Allah taala hatta mari turun dalam Quran dia. Nafa'anallahu wa iyyakum bi hadhihi al-ayati al-karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.